pakai baju kancing la suaka, pakai mari baba la melaka. Biar saya rosak la binasa, kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kancing la suaka, pakai mari baba la melaka. Biar saya rosak la binasa, kerana dia tidak mengapa. Dari mana maulah ke mana, sayang Cik Mamat menjual padi. Dari mana maulah ke mana, sayang Cik Mamat menjual padi. Cantiklah pun tidak sebagailah mana, sudah tersemat di dalam hati. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari baba la melaka. Biar saya rosak la binasa, kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kancing la suasa, pakai mari baba la melaka. Biar saya rosak la binasa, kerana dia tidak mengapa. Benda semua ni? Ini Azizah, isteri pakcik. Dulu dia romantik. Sekarang... Hello, Ma. Aku baru nak tidur. Kenapa? Oh, kau dapat mekap artis dah? Yalah, Ahad ni lah event kita. Hah? Murah? Bolehlah booking lah terus. Confirm. Aku rasa wanita kat sini semua okeylah. Kita kenakan yuran RM80, siap makan tengah hari lagi. Sijil penyertaan sekali. Ya. Okey, kau jangan risaulah. Kau confirm tau terus make up artis tu. Okey, aku nak tidur dah. Selamat malam. Assalamualaikum. Kau steam betul lah. 24 jam. Macam-macam aktiviti. Sekarang ni belajar makeup pula. Nak nampak lagi cantik dan berkeyakinan tinggi katanya. Tapi tebal sangat. Macam dulu kan cantik. Kecantikan semula jadi.
Sekejaplah tengok dunia luar kejap. Pergi jalan-jalan ke, ngetih ke. Malas. Tak ada regu. Tunggulah Mak Free baru jalan-jalan. Abah pun tak tahulah bila Mak kau tu nak free. Kalau tak dengan aktiviti Persatuan Wanita Kampung itu, dia menghadap komputer ribbon itu sehari. Entah apa ditengoknya ni Pak. Alam-alam Abah pun tak tahu. Berita kot. Tak pun cari pelanggan untuk meruku dia ni. Sekarang kan semua jom jari, Pak. Betul. Tapi janganlah sampai dilupakan kebenaran hidup di alam nyata. Apa belum lagi di alam maya, apa masih berada di depan mata dia. Senang je, Abah. Abah suruh je Mak tu kurangkan aktiviti dia. Dah. Abah akan tetap sokong apa saja yang Mak kamu nak buat. Asalkan dia gembira dan dia tidak melanggar batasan. Berselut dengan Abah ni. Abah sokong je apa yang Mak nak buat. Suami isteri, Arul, kena saling melengkapi. Saling percaya, mempercayai. Barulah sempurna. Ya tak? Ya tak? Dah. Mana minum ni? Tak apalah, Abang minum dulu. Makanlah. Kau ni tak masak ke sebelum keluar? Anak aku tu, dia tak makan makanan sejuk. Panggil dia sebijik macam arwah bapak dia. Dia nak makan panas-panas. Kau bagi muka sangatlah dekat anak kau tu. Engkau tu masak ke? Aku awal-awal lagi lah masak sebelum keluar. Abang Sulaiman tu, dia nak juga air tangan aku. Air tu? Tak hidang? Aku dah masak pandai-pandai lah dia ambil sendiri. Tak payah nak hidang-hidang. Tak apa ke macam tu? Tak apalah. Dia tahu aku ni kan sibuk. Uruskan rumah tangga. Lepas tu dengan bisnes murku aku online tu. Dengan Persatuan Wanita kampung kita tu lagi. Dah tu panas. Maya makan sama. Saya dah makan dengan Mah tadi. Kamarul mana? Lepas hantar meruku tu, dia balik terus. Ada nak keluar dengan Farahin katanya. Dia kena salam. Waalaikumsalam. Tak, Zah. Temankanlah Abang makan sekejap. Barulah bersemangat, berselera Abang nak makan. Tak adalah asyik makan nasi melayar je. Bang, saya ni kan baru balik. Saya penat Abang. Saya nak mandi. Solat pun belum lagi. Saya dah masak untuk Abang makanlah. Apa lagi? Yalah. Bismillahirrahmanirrahim.
payahlah pegang. Malu abang orang tengok. Kita ni bukan muda lagi. Dah tua. Tak main romantik sangat. Nak malu apa pula? Apa salahnya suami isteri berantangan? Tak payahlah romantik kat depan-depan orang. Boleh tak? Saya tak suka. Orang lain pegang tangan orang buat tak kisah je. Tak usahlah nak fikirkan apa orang nak kata apanya. Kita buat ikut juga hati kita sendiri. Tak payahlah. Adik kau pergi ikut. Sinilah. Pilihlah apa yang awak nak. Aduh ni. Yang. Dalam akaun tu berapa lagi balance dia? Adalah sikit. Cukuplah untuk bulan ni. Boleh simpan sekali. Sebab tu abang kena buat part-time hantar makanan. Kalau nak harap kerja office, tak cukup. KL sebesar-besar duit. Saya bukannya tak kerja. Cukup sangat ni. Yelah, duit awak tu untuk hal-hal kecemasan. Tengok macam abah dengan mak tu. Duit pencen abah tu cukup sangat. Tapi mak tetap cari rezeki, berniaga, cari duit lebih. Masyuk. Tambah pula, abah tu memang bagi sokongan kat mak. Abah tu memang satu dalam sejuta. Prince Charming. Cakap pun lemah lembut. Sebab itulah mak terpikat dekat abah. Bukan macam abang. Kasar dengan isteri. Sorry sikit eh. Abang ni pun macam abah juga tau. Romantik, penyayang, lemah lembut. Alah, kalau tak adalah orang terpikat dengan abang. Perasan. Dah tu je yang lalu depan mata, sambar je lah. Tipu. Tak. Jangan tipu. Jangan tipu. Tak. Jangan tipu. Lari masuk bilik. Wah, mencabar ya. Dah. Dah. Apa dia, Mak? Ya Allah, nak ni tidurlah. Abang tak boleh tidur lah. Dah. Datanglah abang masa tidur tu. Dah. Pandang abang. Macam tu barulah boleh tidur. Tutur macam ni pun nak tengok muka. Tidur. Tidur je lah. Nak manja-manja dengan isteri sendiri. Tak boleh. Manja tak ada tempat. Tidurlah bang. Besok saya banyak kerja tau. Tolonglah. Tidurlah. Yalah. Selamat malam.
Seronok apa? Lelaki orang lain tu, kalau dia bumbu sikit, dia dah tua. Mana ada romantik dah, terus hilang macam tu je. Lepas tu budak-budak sekarang ni kan, kalau kahwin kan, setahun je, dah tak ada romantik. Ni kau untung apa? Hey, kita orang ni dah tua. Kau rimas kau tak tahu? Kalau aku tak rimas, aku suka. Kau tahu tak, kadang-kadang dia tu lebih-lebih depan-depan anak suruh suap makan, lepas tu nak urut bau. Malam tadi tiba-tiba tak boleh nak tidur, nak tengok muka aku pula. Sesuanya. Kalau aku kan, aku pandang je muka dia. Lepas tu kalau dia lenguh, aku picit bau dia. Lepas tu kan kalau makan, biarlah dia suap aku. Rasa macam dunia ni aku punya. Romantiknya. Lain macam je bunyi kau cakap ni. Tak ada, aku cakap je. Aku cakap benda yang betul apa? Takkan aku nak nak try kot? Laki kau lah. Zaman sekarang ni kan, kawan baik pun boleh tiba-tiba jadi madu. Kau tak nak jadi madu, siapa lelaki yang elok? Tak ada, aku tak cakap apa. Aku cakap ni, beg ni aku nak tukar tali dia. Ni. Kau lah. Abang ni kan, potong kuku pun nak suruh saya buatkan. Mata dah rabun, abang. Tak boleh ke? Boleh. Takkan tak boleh kan? Abang, abang doakan saya ya. Bisnes online Zah, jual murku tu berjaya. Dapatlah rezeki kita lebih kan? Abang sentiasa doakan untuk isteri abang yang cantik manis ni agar berjaya dunia akhirat. Amin. Hai Zah ni, tak boleh duduk rumah berehat. Nak juga buat berniaga muruku tu. Apa? Abang kan ada pencen. Cukup untuk kita berdua, sayang. Bosan abang tak buat apa-apa. Sekurang-kurangnya saya berniaga, saya aktif dekat persatuan wanita ni. Bolehlah saya tahu pasal dunia luar juga kan. Iyalah, buatlah apa yang Zah agak terbaik. Terima kasih. Zah. Kejap ya. Tolong baca. Baca? Ya. Cantik wajahmu. Dipandang mata. Bagai biduan. Bagai biduan. Dari syurga. Abang ni. Ini daripada lagu ni, bang. Pinjam pada orang lain lah. Nah, nah. Sambung balik. Sambung lah. Tak sambung. Sambung kerja. Abang sentiasa ingat Zah.
Wahai adindaku Azizah yang cantik rupawan. Kulitmu mulus selembut sutera. Hidungmu mancung bak seludang. Matamu galak laksana sinar rembulan. Mukamu kesedapan. Muka kesedapan. Muka-muka. Apa benda pula kesedapan? Ish. Tak pakai lah. Alah. Wahai Azizah, adindaku, kau sangat cantik. Selamat hari lahir. Betul, kan? Laulah tepat, padat. Dan ringkas. Tapi tak ada rasa. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Kamarul, macam mana? Dah settle semua. Baguslah tu. Ini Abah dah. Hari jadi mak kamu tahun ini yang paling istimewa, yang paling akan disukainya dan paling indah untuk dia dan untuk kita. Apa benda semua ni? Semua ni Zah, dari abang dan anak-anak untuk Zah. Selamat hari lahir, sayang. Letak je atas meja tu. Duduklah. Kenapa berdiri je? Abang, ni semua untuk orang muda, tahu tak? Saya dah malaslah nak layan perangai abang yang romantik sangat tu. Ya. Abang buat semua ini kerana menghargai isteri yang abang sayang. Isteri yang sentiasa berada di dalam hati abang. Tak perlu. Yang pentingnya abang tahu saya sayang abang, abang sayang saya.
Tak ada rasa bersalah ke? Rasa bersalah? Kenapa? Yelah, penatlah Abah tu buat semua persiapan untuk Mak. Eh, Mak tak minta pun tahu. Yelah, dah perangai Abah macam tu, Mak layan je lah. Abah tu bukan buat apa-apa pun, nak sambut hari jadi Mak je. Eh, macam-macam cara boleh buat lah. Mak tak suka, tak sukalah. Mak, Abah tu sunyi tau, dia rindukan Mak. Rindu apanya? Mak hari-hari tengok muka dia, tak ada pun dia cakap dia rindu kat Mak. Jangan nak merepek boleh tak? Eh, Mak sibuk macam mana pun, makan, pakai dia, Mak siapkan tau semuanya. Apa lagi dia nak? Dia nak perhatian Mak. Dia nak Mak yang dulu yang manjakan dia. Cuba Mak kesian sikit Abah tu. Eh, dulu Mak muda lah. Ini dah tua. Mak dah buang dah perasaan tu. Malu tau tak? Tapi Mak boleh kan wujudkan balik perasaan tu? Kamarul nak ke kalau Mak ni jadi seorang isteri yang tak jujur, tak ikhlas, berpura-pura? Nak? Abah okey aja. Adalah dalam rumah tangga. Ada pasang surutnya, ada pahit manisnya. Tapi bagi Farahin lah kan. Farahin suka cara Abah. Rasa macam diri tu disayangi, dihargai. Lain orang lain caranya Farahin, lain penerimaannya. Salah Abah juga lah. Sentiasa menganggap jiwa Mak kamu sama dengan jiwa Abah. Suka dimanja, suka dibelai. Abah terlupa sifat manusia tak sama. Boleh berubah bila-bila masa je. Betul? Sifat manusia sentiasa berubah. Abah dah buat keputusan. Abah akan ikut apa sahaja kehendak Mak kamu. Maksud Abah? Aku heran sebab dia keluar daripada pagi sampai sekarang tak balik-balik. Dia tak pernah buat macam ni tu tak? Ha. Ni. Ma, nanti aku telefon kau balik. Orang lain dah berumur tak pentingkan penampilan tu tak? Ha, Abang Sulaiman ni lain.
Ya, tapi dulu dia tak macam ni. Dia pakai apa je yang ada. Ha, kalau aku jadi kau, aku suka tau. Abang Sulaiman tu dah tukar penampilan. Abang pula up to date. Keuntung tu Zah. Ha, ada lelaki handsome walaupun dah berusia. Eh, nanti kau juga dapat tempias orang cakap apa. Pandai Zah jaga lelaki. Ha. Jangan-jangan dia ada skandal tau. Ya, skandal apanya? Abang Sulaiman tu duduk rumah jangan-jangan keluar pada rumah. Kau yang selalu keluar rumah. Yelah masalahnya perubahan drastik tu tak? Mesti ada sebab. Yelah aku nak tahulah apa sebabnya. Eh, mana aku tahu rumah tangga korang. Takkan masuk campur rumah tangga korang pula. Ajak dia lebih-lebih yang... Aku nak jadi madu kau. Itu aku tak suka tau. Kau jangan cakap macam tu. Eh, aku serius ni. Serius. Wow, Abah memang hebatlah. Apa yang tersengih-sengih itu, Bang? Awak tengoklah good family. Abah dah mula nak tunjuk taring. Lepas ni apa pula kejutan dia pada mak ya? Kena tunggulah. Jom. Mari. Apa hal tahan-tahan ni? Untuk siapa tu? Zah, perlu tahu ke? Abang rasa? Abang rasa tak perlu ke? Asalkan Zah tahu yang abang sayangkan Zah dan abang tahu yang Zah sayangkan abang, cukuplah. Zah juga kata pada abang, hidup ini mesti ada kemajuan. Mesti ada masa untuk diri sendiri, kan? Jadi abang peganglah pada kata-kata Zah tu. Betul tak? Abang! Ciao. Dia kenakan aku balik. Abang! Ya betul. Betul lah kak. Aku tak percayalah. Ya Allah kak. Takkanlah saya tak kenal Abang Sulaiman tu. Memang betul. Dia dah join budak kampung ni, main kompang kat kampung kita ni. Ha, ni berpeluh-peluh ni. Tengok Abang Sulaiman tu berpeluk-peluk. Hei! Eh, apa ni? Eh.
aku pula. Aku terasa macam dia ni betul-betul handsome. Lepas tu maskulin. Maskulin. Lelaki yang maskulin tu tak? Betul tak? Aku semenjak-menjak ni. Aku tak asyik terbayangkan dia. Dia cair. Hati aku ni. Kau tahu tak? Ya Allah, geram. Kenapa pula hati kau nak cair? Kenapa? Zah, kau nak? Sini, Zah. Sabar. Sian dekat cucuk udang tu. Sebenarnya ni Leha ni, dia memang macam ni. Dia gurau je, tak ada masuk apa-apa pun. Mulut dia kan tak ada insurans kan? Aku pun sama juga. Aku pun cakap je. So, sorry. Betul ke tak tahu apa-apa pasal Abah ni? Daddy. Apa? Abah. Alah, Mak pun tahu kan kita orang ni siang malam cari duit. Mana ada masa nak fikir apa-apa pasal Abah kan, Yang? Haa, Mak. Betul ni? Hah? Mak dah agak tau. Abah kau tu ada perempuan lain. Kalau tidak, takkanlah perangai dia bertukar drastik macam tu. Astaghfirullahalazim, Mak. Tak baik cakap macam tu tau. Kalau tak betul jatuh fitnah, takkanlah Abah tu nak menduakan Mak. Manalah tahu. Lelaki zaman sekarang ni tak boleh dipercayai. Rahim. Dah cek ke ni anak Mak ni? Ada ke perempuan lain kat luar tu? Mana tahu anak dengan Abah sama. Idola tu. Abah! Sakit! Sumpah, tak ada sayang. Sayang, tak ada. Mak! Jatuh fitnah lah. Fitnah ke? Tak adanya. Ni Mak nak cakap. Mak tak hadam lagi tau. Dengan Abah kamu, cara drastik pertukaran pakaian dia, fashion dia. Dengan perangai dia macam orang muda. Tiba-tiba dia balik rumah dengan motor besar gedabak macam tu. Mana tak terkejut? Mana tak fikir muka-muka kan? Gelak. Gelaklah. Macam tu sekali Mak kau fikir pasal Abah. Tak tahulah mana dia dapat rumah tu Abah. Lepas tu kan, dia kata role ni pun macam Abah juga. Ada skandal. Aduh dia. Aduh. Cemburu juga Mak kau tentang aku ni. Mak tu sayang-sayang dengan Abah. Kalau sayang tunjukkanlah. Ini baru aku mula nak buat hal sikit, dia dah fikir macam-macam. Dulu aku kejar dia bagai narak, tak menyambung kenan. Itulah, ego tak pun tepat. Tapi kan, Abah, sampai bila Abah nak berperang dengan Mak? Entahlah. Senang juga tahu buat dia melabah tak tentu agak. Baru dia tahu siapa penangan menguntung ini. Jogging. Meh. Thank you.
Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Azah, kenapa? Iya, aku sakit hati. Kau tak tahu? Kau tahu aku bang Liman buat? Dia nyanyi madu tiga ke aku. Lah, dia nyanyi je. Biarlah. Tapi cara dia menyanyi itu menyakitkan hati aku. Kau tak tahu? Azah, engkau yang sakit hati. Aku tak. Hah? Tak. Aku gurau je. Hah? Zah, aku rasa kan kau kena turunkan sikit ego kau tu. Minta maaf dengan Abang Sulaiman. Kenapa pula aku kena minta maaf kat dia? Aku tak buat salah. Memanglah kau tak buat salah. Tapi kau kena mengalah. Kau faham tak? Aku tak salah. Aku tak nak mengalah. Yang salahnya dia. Aku rasa dia ada perempuan lain lah. Izzah, mana kau tahu dia ada perempuan lain? Kau tengoklah perubahan dia. Drastik sangat. Sekarang ni bila aku cakap sepatah, dia jawab sepatah. Dia tak macam dulu tau, terhege-hege kat aku. Sekarang dia tak layan aku langsung. Izzah, kau pernah terfikir tak? Mungkin Abang Sulaiman sekarang ni berubah sebabkan perangai kau. Apa kau cakap ni? Aku dah jalankan tanggungjawab aku sebagai seorang isteri. Aku dah jaga dia semua dah. Apa lagi dia nak? Macam ni Razak, nanti kita cakap lain lah sebab aku ada hal ni. Yalah. Assalamualaikum. Okey. Susahlah cakap dengan orang yang tak rasa bersalah. Dah mandi. Dah kasih lap, kilat-kilat. Kita keluar lepas ni ya sayang, joli-joli. Kawan kat mana tu? Okey. On. Tak kira makan kat rumah. Tunggu aku ya. Tak ada selera. Boy. Tak ada IG. Syurga. Merenung sinar mentari, mencari cinta hakiki. Hashtag sampai syurga. Cinta dipendam akhirnya dipinang. Hashtag sampai syurga. Pengganti hiburan hati. Terima kasih sahabat. Hashtag sampai syurga.
lebih 10 minit tak masuk bilik lagi. Apa yang dia buat ni? Apa ni? Apa pin number dia? Kak, 5 minit ke saya hantar sebabnya saya ada banyak pesanan nak kena hantar ni. Ya? Yeah? Siapa kakak? Ni mak lah. Ni kau ke apa? Mak. Ah, mak, mak. Mak buat apa kau lewat-lewat ni? Ni, mak ada hantar gambar. Tengok dalam fon tu. Ni, fon abang kau tu. Bukan main canggih lagi. Jap. Mahal telefon ni, Mak. Memanglah mahal. Eh, Abah tu kan buta IT. Macam mana dia boleh buat password pakai ni? Mak ni pun nak buat apa nak buka telefon Abah? Tak payahlah nak tanya. Eh, Mak nak tengok kalau ada gambar skandal kat dalam tu. Kan boleh pakai cap jari. Pakai je lah cap jari, Mak. Hah? Cap jari? Okey. Mak cuba. Terima kasih. Susahlah saya tengok macam ni. Mak cakap macam tu. Abah pula buat macam tu. Kita tenang jelah, Yang. Nanti selesai juga. Kita memanglah tenang. Tapi mak tu, makin lama makin tak tenang. Kesian saya tengok. Alah, kejap je tu.
Nanti lama-lama bila mak tu dah terbiasa dengan cara hidup baru abah, normal lah. Pada abanglah kan. Siapa yang patut mengalah? Saya tanya je. Ada orang perempuan ni dia betul ke dia salah ke dia tak betul juga kan? Ha, tahu pun. Tapi kes mak dengan abah ni lain yang terpencil. Mak tu kena mengalah. Kes-kes terpencil tak apa. Masih boleh diterima. Tapi kalau kes-kes biasa, jangan senang-senang nak fikir diri tu sentiasa betul ya, Cik Kamarul. Tengoklah keadaan. Apa tengok-tengok? Puan Farahin sentiasa betul. Okey. Ha, baru cakap kan? Nah. Nak ke mana pula ni? Ya ke? Abang nak berubah ke, Zah? Lah, pasang sangat ke perubahan abang ni? Bukan apa, abang takut. Takut kalau orang lain pun boleh nampak. Loh, ya buruk. Ha? Ada ke tak perubahan lain ni? Abang cakap, abang mengaku je lah. Diorang dah sampai. Cik Sulaiman. Uncle Sol. Apa Uncle Sol sembilan helang kelang. Okey. Apa agenda kita hari ni? Nak raya mana ni? Aku nak bawa kau orang ke satu tempat paling best. Alamak. Kau orang tentu suka. Okey Uncle. Kat mana Uncle?
Mak bisingnya. Eh, orang tua ni saja nak buat aku angin tau tak? Tidur pun tak senang. Malam ni orang nak tidur, mekak tau tak? Balik, balik, balik. Pergi main kat rumah sendiri, boleh tak? Dah, dah, dah. Suruhlah diorang balik. Anak-anak, buat malam ni kita balik dulu ya. Ha? Esok kita sambung pula berlatih lagi. Boleh tak? Boleh. Ha. Baiklah. Atok minta maaf ya, tapi baliklah dulu untuk malam ni. Kita sambung esok. Ya? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cepatlah balik. Tunggu pelik. Abang. Abang ni kan buat saya macam tunggul tak? Ha? Semenjak dapat kawan-kawan baru ni dengan motor besar ke hulu ke hilir, apa faedahnya bang? Ha, lepas tu main kompang dengan budak-budak ni. Eh, abang ingat apa? Abang budak lagi ke? Muda lagi ke? Padahal dah tua lah bang, sedarlah diri tu. Syukur. Syukur Zah dah sedar akan salah Zah. Eh, apa pula saya yang salah? Abang tu yang salah. Zah tak suka abang romantik, abang manja. Zah kata Zah rimas. Abang kena ikut saja apa kehendak dan apa kata Zah. Pernahkah Zah peduli akan perasaan abang? Tak pernah kan? Abang... Abang sunyi, Zah. Sunyi. Zah terlalu sibuk dengan bermacam perkara sampai tak boleh nak curi masa langsung untuk abang. Bertahun abang hidup keseorangan. Zah di mana pada masa itu? Abang cuma ada jasad Zah saja. Jiwa Zah tak pernah bersama dengan abang. Abang tak pernah buat benda-benda yang tak elok, Zah. Abang ke masjid, ke surau, selalu melawat rumah-rumah kebajikan. Kawan-kawan abang semuanya orang baik-baik belaka, Zah. Sudahlah, Zah. Abang Sulaiman tu sayang dekat engkau. Selama ini dia tak pernah tinggikan suara dengan aku, kau tahu. Ya, mungkin dia nak sedarkan kau kot. Aku tahu dia marah, tapi tak payahlah macam tu. Cakaplah elok-elok dengan aku. Mungkin sama ini dia cakap dengan kau, kau tak dengar. Ha, itulah makan dia. Kau ni kan... Cakap aku nak kau puyuk aku, bukan kenakan aku lagi. Kau tahu tak? Aku sedih. Okey. Sorry. Aku teremosi. Dah ya? Dah.
Lipas! Ya Allah! Allah Akbar! Apa ni? Lipas dia! Alah, abang ni dah tua-tua macam ni pun takut dengan lipas. Memanglah aku kering dengan lipas tu. Amin, buang. Lipas mainanlah. Macam budak kecil abang ni. Semangat. Lipas mainan ke, lipas betul ke, lipas tak lipas. Abang tak tahan dengan lipas. Maral tu. Pergi, bawa pergi. Maral tu. Cabar. Sedap tak bang? Asam pedas saya ni. Bolehlah dari tak ada. Abang ni, cuba puji kata sedap. Kalau kena pada tekak tu, ya bolehlah jalan. Kalau tak kena pada tekak, abang tak makanlah. Tak sedap lah, abang. Abang. Jom. Sebatang tulang pun tak ada tu. Dah makan. Abang sayang saya. Agak-agak. Abang ni orang tanya jangan main-main. Cakap betul-betul. Betul lah tu. Kalau tak, takkan abang kupikkan saya ikan. Mata awak tu rabun. Kalau awak tercekik makan tulang, abang juga yang susah kan. Kita makan tak ada tulang semua tu. Abang ni kan orang cakap betul-betul, abang ni main-main lah. Main pula. Cinta dan sayang ini hanya untuk Azizah sampai syurga. Moga muncul sinar kebahagiaan dari suci.
Ya, Mak. Kami sentiasa ada untuk Mak dan Abah. Mak jangan risaulah. Abah tu sayang sangat dengan Mak. Okeylah, ya? Bye. Assalamualaikum. Abang. Saya kejut Abah lah. Suruh dia tidur dalam bilik. Tak selesa tidur kat sini. Tak payahlah. Abah tu nanti kalau bangun nak balik rumah, mata dia bukan nampak sangat nak bawa motor malam-malam tu. Biar je dia tidur. Banyaknya motor. Besarnya motor ni, macam nak naik ni. Cantiknya ni. Nak try lah. Ini lagi berkilat lah ni. Cantiknya. Lampu dia. Kita nak ambil gambar. Masuk dalam. Kita kena dapat satu t-shirt. Semua bagi saya sekarang. Memang kau pun dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Uncle Sol. Selamat maju jaya. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Zah buat apa di sini? Buat apa yang sepatutnya Zah buat supaya abang kembali dalam hidup Zah. Zah kan sentiasa bersama dengan abang. Aduhai, Zah masih simpan kad-kad kiriman abang semua ya? Duk. Zah, abang malulah. Depan anak-anak, kawan-kawan, jangan semua tengok kita. Satu gelas minuman dan satu pinggan makanan aja. Sebab kita kan selalu melengkapi. Jadi sekarang kalau kita buat apa-apa pun mesti bersama kan? Salena, apa mimpimu masa berjauhan? Dia suami saya.
Zah pada abang akan menjadi cinta yang terakhir sampai syurga. Manalah tahu lelaki zaman sekarang ni. Ha? Ha, pantang nampak apa? Aku dah lupa. Eh, hey, kalau aku jadi kau kan aku suka tau. Abang Sulaiman tu, Sulaiman. Eh, manalah aku tahu rumah tangga kau orang. Takkan aku nak tahu semua tahu macam mana bekas. Hidung memancung. Sampai hati buat macam tak. Sorry. Saya suami dia. Suami.